Polri TNI bersama PMK Mitra bersinergi lakukan penertiban penambang liar di Kebun Raya Megawati Soekarno Putri. Berdasarkan surat keputusan Kementerian Kehutanan nomor 175 tahun 2014 tentang penggunaan kawasan hutan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara bersama Polres Mitra serta TNI melakukan penertiban aktivitas tambang ilegal di wilayah Kebun Raya Megawati Soekarno Putri, Kamis 12 November 2020. Dalam giat ini, tak tanggung-tanggung, Polres Minahasa Tenggara yang dikomandoi Kapolres Mitra AKBP Rudi Hartono SIK MHMNC menurunkan segenap personil Polres Mitra maupun Polsek Rata Totok, bergabung bersama Kodim dan Satuan Polisi Pamong Praja Minahasa Tenggara melakukan pengamanan di kawasan hutan lindung tersebut. Penertiban ini dilakukan karena Kebun Raya Megawati Soekarno Putri merupakan warisan dan objek vital yang memang harus dilindungi. Selain itu, tingkat kerawanan yang cukup tinggi di lokasi tambang ilegal juga menjadi perhatian. Diketahui, upaya pemerintah dalam pembangunan kebun raya terkendala dengan adanya penambangan di beberapa titik lokasi. Makanya untuk menjaga agar tidak terjadi konflik, PMK Mitra melakukan penertiban dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian hingga TNI. Terpantau oleh media ini, Kapolres Mitra bersama personil berhasil melakukan penertiban terhadap para penambang ilegal. Para pekerja tambang yang diketahui kebanyakan berasal dari luar daerah Rata Totok berhasil diamankan beserta sejumlah barang bukti. Kepada media ini, Kapolres Mitra AKBP Rudi Hartono SIK MHMNC memaparkan, kegiatan penertiban di kawasan Kebun Raya Soekarno Putri ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 175 tahun 2014, bahwa kawasan hutan bekas Nyuman ini ditetapkan menjadi kawasan hutan untuk penelitian, sehingga harus dilindungi bersama. Kapolres pun berharap kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan lagi di kawasan hutan yang dilindungi ini, karena kepolisian akan terus melakukan operasi penertiban. Jadi pada hari ini kita melaksanakan kegiatan penertiban di kawasan Kebun Raya Megawati Soekarno Putri, di mana ini berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor SK 175 tahun 2014 bahwa kawasan yang bekas tambang Nyumun Minahasa Raya dulu itu ditetapkan menjadi kawasan hutan dalam rangka untuk penelitian sehingga menjadi kebun raya. Sehingga ini harus kita lindungi bersama. Untuk itu pada hari ini kami dengan jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara kemudian juga didukung oleh dari Kodim, Minahasa, kemudian juga dari Satpol PP dan dinas instansi terkait. Hari ini kita melaksanakan kegiatan penertiban secara bersama-sama. Ya, harapannya nanti setelah kita lakukan penertiban, para penambang liar ini yang sebagian besar atau mayoritas adalah masyarakat umum, nanti tidak melakukan penambangan lagi. Sehingga untuk tanaman-tanaman yang sudah ditanam, itu tidak rusak, kemudian juga kawasan ini juga tidak rusak gitu. Jajaran PMK Minahasa Tenggara pun memberi apresiasi atas kinerja Polres Mitra bersama Kodim yang berhasil menertibkan penambang liar di kawasan Es Nyumon tersebut. Jajaran pemerintahan dari PMK mengapresiasi dari Polri dan TNI sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melarang atau pengelolaan penambangan liar yang ada di Kebun Raya Megawati ini. Terima kasih. Sementara Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Dr. Nanas Disajo Kelegi menyampaikan, kegiatan ini sudah sekian kali dilakukan. Bersama dengan Polres Mitra, kembali pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan penertiban aktivitas penambang liar di area lahan seluas 221 hektar yang dilakukan masyarakat. Menurut Wakil Bupati, Kapolres akan menambahkan jumlah personil dalam pengamanan di kebun raya ini. Ia juga mengingatkan apa yang disampaikan Bupati James Sumendap, bahwa ada sanksi bagi mereka yang masih melakukan penambangan di areal hutan lindung ini. Bersama dengan Polres, kita kembali menertibkan area kebun raya ini agar supaya paling tidak ya, aktivitas yang dari masyarakat sekitar penambang itu agar supaya ya, harus tidak boleh tidak harus keluar dari lokasi Kebun Raya Megawati Soekarno Putri. Nah, pihak Polres dan Pemkab melaksanakan ini adalah kegiatan rutin. Nah, mudah-mudahan ke depan kita akan minimal tiap sebulan atau dua bulan ataupun sesuai dengan
sesuai dengan apa, situasi dan kondisi yang ada di sini, ya kita tetap harus sidak terus-menerus. Kita harus pos kita maksimalkan. Pak Kapolres juga sudah menyampaikan, ya harus ditambah personel untuk pengamanan di kebun raya ini. Walaupun memang luas kebun raya ini luar biasa, ada kurang lebih 221 hektar kebun raya yang harus dijaga setiap hari. Karena di dalamnya ada tambang emas. Ada lokasi tambang emas yang ada di sekitar, tapi namanya ini kebun raya, harus tetap kita jaga. Kegiatan dilaksanakan Pemkab Minahasa Tenggara bersama jajaran Polres Mitra serta Kodim berlangsung kondusif. Meski sempat mendapat penolakan salah satu warga, tapi operasi yang digelar pun sukses. Alasannya ini ditertibkan semua tempat yang ada sini, karena apa? Di sini ada tempat yang dilaporkan oleh Kuntua, itu ada tempat kumpul-kumpul mabuk-mabuk. Dari kawasan hutan lindung Kebun Raya Megawati Soekarno Putri, tim Polres Mitra TV, Enji mengabarkan.